Tim Gegana Brimopolda Polda Jatim Detasmen 3 Kompi Benggarang terlihat cukup berhati-hati saat berusaha mengevakuasi 6 granat nanas dan ratusan butir amunisi aktif yang tertanam di kawasan hutan desa Sumber Canting, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso. Karena dianggap berbahaya, garis polisi pun dipasang di sekitar lokasi penemuan agar kerumunan warga yang penasaran dengan penemuan granat dan ratusan amunisi ini tidak mendekat dan mengganggu jalannya proses evakuasi petugas. Setelah bekerja lebih dari satu jam lamanya, akhirnya tim Gegana berhasil mengevakuasi enam granat nanas dan ratusan butir amunisi yang tertanam dalam sebuah lubang. Enam granat nanas dan ratusan butir amunisi ini pertama kali ditemukan oleh Novi. Warga setempat saat mencari burung di kawasan hutan tiba-tiba terperosok dalam sebuah lubang karena penasaran. Akhirnya Novi menggali lubang tersebut dan mendapati granat dan amunisi, kemudian melaporkannya ke seorang anggota dewan yang meneruskannya ke aparat kepolisian setempat kaki saya itu ke pelosok ke jurang uh -huh. itu dilihat sama saya ketemu itu peluru uh, itu peluru iya sama granatnya itu. Gra granatnya berapa butir mas enam enam, enam. Iya. terus pelurunya sendiri pelurunya ya banyak itu penemuan enam butir granat uh -huh. nanas uh, dan amunisi uh -huh. yang jumlahnya yang aktif itu 160, yang rusak 150, kali nggak tahu. Hmm. Itu berawal dari adanya informasi melalui SMS ke Kapolres hmm. eh, dari anggota Dewan. Setelah berhasil dievakuasi enam granat nanas dan ratusan butir amunisi tersebut kemudian dibawa ke Mapolres Bondowoso untuk diteliti lebih lanjut dan rencananya tim Gegana Brimopolda Jatim akan melanjutkan penyisiran di sekitar lokasi kejadian pada siang hari.